Dewan Pengurus Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung mulai membuka pendaftaran untuk pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun periode 2020 hingga 2025, hingga saat ini sudah ada empat orang yang mendaftarkan diri untuk kursi bupati. Pendaftaran akan dilakukan hingga satu pekan ke depan. Bertempat di kantor dewan pengurus daerah Partai Golkar Kabupaten Bandung, para kader Partai berlambang beringin melakukan rapat untuk pembukaan pendaftaran bakal calon bupati periode 2020-2025. DPD Golkar Kabupaten Bandung mengklaim sudah ada empat orang bakal calon yang maju untuk bersaing menjadi calon bupati dari Partai Golkar. Menurut Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung, Dadang M. Naser, keempat orang ini baru mengambil formulir pendaftaran bakal calon bupati. Semua pendaftar akan dites terlebih dahulu dan nantinya pihak pusat yang akan menentukan siapa yang maju sebagai calon bupati dari Partai Golkar. Hari pertama ini ada empat yang langsung mengambil. yang mengambil formulir ini ngambil formulir kembalikan apa enggak ini untuk bupati bukan wakil bupati bupati dulu wakil nanti prosesnya setelah pendaftaran tahap selanjutnya para bakal calon ini akan diuji oleh para kader partai berkaitan dengan visi misinya di Golkar Kabupaten Bandung selain kader partai yang mencalonkan juga ada dari kalangan pengusaha dan seniman. Rezi, Prasaja, Bandung, TV.